Halo sahabat, welcome to gue Rahmawati KKI Putri Cantika akan mengasih tahu ke kalian cara merubah tombol tambahkan teman menjadi tombol ikuti. Oke, langsung saja ke videonya. Oke, pertama kita langsung masuk ke aplikasi Facebooknya cuy. Sunyi amat musiknya wey. Oke. Kita langsung aja klik di garis 3. Kita lihat pakai akun yang lain dulu. Nah, kita keluar dulu, cari nama Facebook kalian. Nah, cari aja. Klik. Nah, di sini masih tertulis tambah teman ya, guys. Nah, kita akan menggantinya. Kita kembali lagi aja. Kembali lagi di akun yang awal, di akun utama kalian. Nah, keluar dulu. Itu apa? Klik lagi di garis 3 itu, terus pilih pengaturan. Nah, di pengaturan ada pengaturan privasi, diklik aja di situ guys. Terus ada yang tambah teman tuh, siapa yang bisa mengirimkan teman, klik aja. Di sini kalian klik teman dari teman. Bukan kan ya. Oke, langsung kalian kembali lagi. Kalian lihat di akun tombol kalian. Akun apa ya? Maksudnya akun yang buat ngecek. Terbukti guys, sekarang udah menjadi tombol ikuti. Gimana guys? Kita tinggal klik aja. Nah, jadi begitu aja guys caranya. Mudah banget guys. Oke, gimana sahabat? Mudah banget kan caranya? Mudah banget. Oke, karena kalian sudah tahu caranya, kalian wajib subscribe channel ini wih, biar Rahmawati KKI Putri Cantika semangat untuk menjalani video ini. Oke, dadah.